welcome back to my channel. Gitu. One more. Welcome back to my channel. Okay, so hari ni Intan nak buat ikut short haul lagi. Yang kali ni punya random item. Ha, kalau yang belum tengok lagi, sebelum ni Intan ada buat video ikut short haul, tapi yang blue item punya. So, siapa yang belum tengok, jangan lupa tengok lepas video ni, okay? Then, hari ni juga Intan akan buat giveaway sempena 2K subscribers hari tu. So, hari tu Intan lupa nak buat dekat video KitKat. So, kali ni Intan akan buat giveaway 2K subscribers tu. So, korang tunggu sampai akhir video ni. Sebelum tu, kita layan dulu video ikut short haul random item. Oh, barang-barang ni dah ada dekat depan Intan. So, ini dia. Ha, plastik ni dia tulis CASA, CASA, tak tahu nak sebut macam mana. Selalunya dia bagi plastik eco shop haul. Tapi saya tak tahulah kenapa dia dah tukar plastik. Baju baru 2021. Gitu. Okay, so kita teruskan dengan barang yang pertama. Ta-da! Okay, ni Intan pernah beli juga hari tu. Tapi Intan beli yang warna biru kan, yang blue item tu. Kali ni Intan beli yang warna putih. Sebab dia nampak macam comel macam tu, cantik. Ha, dia tulis ni, yang ni Monday, Tuesday sampai Friday. Yang ni yang cactus punya. Nampak tak dia tulis apa kat situ? Everything must be well. Okay, so cantik sangat. Ni untuk kita apa, letak buku kan, sandar buku supaya tak terjatuh. Korang boleh dapatkan dekat Eco Shop. Okay, so next, ini dia. Ha, so yang ni adalah bekas letak pensel apa semua. Intan dah pernah beli dah satu hari tu. Lepas tu Intan rasa macam, benda ni macam cantik tau. Dia macam unik. Bukan unik tau, apa orang panggil klasik. Taklah, tak tahulah benda apa. Tapi dia macam cantik lah, cantik. Simple. Ha, cantik. Dia diperbuat daripada buluh. Ha, rasanya buluh rasa. Made by bamboo. Dia tulis dekat situ. Ha. Tapi Intan beli satu je lah. Sebabnya hari tu dah beli satu. So kita beli lagi. Next. Ni. Yang ni. So yang ni bekas. Allah. Okay, yang ni kita letak. Boleh letak barang-barang. Okay, Intan buka dulu. Ada tempat buka ni. Mari kita buka kat sini. Okay. So yang ni macam ni. So warna dia lebih kurang macam ni juga. So cantik. Dia macam simple macam tu. Ha, boleh letak barang dalam ni. Okay. Cantik juga. So nanti bolehlah letak. Nak letak apa-apa tak kisahlah. Korang nak letak apa-apa. Yang tak surat cinta dalam ni pun boleh dah tak. Next adalah. Tada! Ha. So yang ni adalah stiker. So stiker dia comel-comel sangat. Dekat kedai RM2 banyak sangat stiker Intan jumpa. So yang ni Intan beli sebab Intan nak letak dekat planner. So bolehlah nak hias-hias, bagi cantik kan. So yang ni yang smile punya. Dia ada banyak tau dalam ni. Jom kita tengok ada berapa. Dalam ni ada tiga smile. Ah, macam tu. So yang ni pula dia macam ni. So dia macam timbul-timbul punya stiker. So dalam ni dia ada bagi dua. So kalau macam tadi lepeh sikit, yang kali ni dia tebal. Dia macam timbul macam tu. Cantik. Ini yang bunga punya lah. So pula yang ni pula, yang ni adalah sparkle stiker gitu. So dalam ni dia macam bunga-bunga. Macam ada macam ni. Macam budak pun ada tapi tak apa sebab dia lawa, kita beli je. So inilah stiker-stiker yang cute-cute tu. Next adalah kita beli lampu. So lampu ni kita tengok dia cerah ke tidak. Pakai bateri tau. Pakai bateri. So dia pakai 1, 2, 3, 4 bateri. So kita ada beli bateri.
Bateri ni ada 8 dalam ni, tapi ada intern dah ambil 4. So jom kita pasang dia. Tolak, tambah, tambah, tolak, tolak, tambah, tambah, tolak. Okay, kat sini tulis. Kat sini dia tulis push. Okay, ha, terangkan. Oh, okay lah, dia terang lah macam tu. Nampak? Nampak? Korang nampak? Ha. So, okay. Kalau macam nak buat lampu study. Tapi dia tak ada lah cerah sangat. Dia macam malap-malap sikit lah. Tak ada lah terang. Terang yang sangat-sangat terang. Biasa je. So, okay lah. Kalau nak buat tidur, tidur malam ke, boleh. Okay, next kita teruskan dengan ini pen je. Intan selalu juga beli pen kat kedai RM2. Sebab bagi Intan, pen kedai RM2 ada je yang okay. So, beli je. So, next. Kita cepatkan. Yang ni tempat letak sabun. Tempat letak sabun. Intan saja je beli sebabnya Intan kadang ada je yang kat rumah ada yang sabun. Cair. Cair eh. Dengan yang buku punya. So, beli je lah. So, boleh letak dekat sini. Supaya nanti dia tak adalah. Apa bila dia lendir kan. Lekat-lekat semua. So, letak je kat dalam bekas je. Okay. So, itulah. Yang ni seterusnya adalah yang ini. Yang ni adalah tempat letak. Tak kisahlah kalau korang letak pen pun boleh. Korang letak alat-alat makeup pun boleh. Susun supaya dia nampak lebih teratur. I like lah kedai Eco Shop ni. Sebabnya dekat kedai RM2 ni dia banyak tau. Macam bekas-bekas kan. So macam best tau. Kalau kita nak pilih apa semua. Semua ada. Okay, ni bekas. Bekas korang nak isi macam korang letak shampoo ke. Korang letak sabun ke kan. Kalau korang macam nak guna separuh. Korang nak letak dalam bekas ni dulu ke. Boleh je. Ha. Inilah dia. Wuih, cepat tutup. Okay, so ini picit lah, korang picit je. Tak adalah kalau macam bekas yang kita beli tu kan, ada bekas kadang kena tuang kan, susah. So kita letak dalam ni, so senang nak dipicit dia. Lepas tu, bekas dia pun dapat cantik. Betul tak? Kerak! Yang ni adalah tika. Dia boleh je kalau korang nak letak bagi apa alas dekat dapur pun boleh. Korang nak buat alas kaki pun boleh. Korang nak letak dekat meja study pun boleh. So ikutlah pada korang nak buat apa. Macam tu lah. So ini kita beli warna biru. Cantik juga. So itulah barang-barang Eco Shop. Sekarang sudah habis kita punya Eco Shop Haul random item. So kita teruskan dengan giveaway time. Okay, so kita dekat sikit. Okay, untuk giveaway 2K subscribers. Mula-mula Intan tak tahu nak bagi apa tau. Tapi sekarang ni Intan dah tahulah. So Intan akan bagi tahu. Giveaway kali ni adalah Intan akan bagi lampu hiasan. Lampu hiasan ni cantik, serius cantik. Dia ada banyak pattern. Dia ada gambar burung hantu. Tak jadi eh? Takpelah. Gambar burung hantu, dia ada gambar Paris, dia ada gambar masjid. So nanti Intan letak kat tepi ni gambar dia. Korang tengok. So Intan akan pilih 3 pemenang sama juga macam yang 1K subscribers punya giveaway hari tu. So cara-caranya adalah, dia ada 3 cara. So yang pertama, korang kena subscribe Intan punya channel YouTube, Intan Syahizati. Second pula, korang kena follow Instagram Intan. Okay, korang tekan je follow. Follow ke? Follow? Betul lah kan follow? Korang kena follow Intan. Lepas tu, korang kena, yang ketiga, korang kena screenshot video Eco Shop Haul ni. Tak kisahlah korang nak apa ni, SS part mana. Janji muka Intan time tu okay. Ha, gitu. So, korang screenshot dan korang sharekan dekat korang punya IG story. Ha, tag lah IG Intan ke, ikutlah supaya Intan perasan. Dan korang, kalau korang tak ada IG, korang boleh juga share dekat apa namanya, status WhatsApp. Lepas tu korang komen dan kalau korang tak faham apa yang Intan explain ni, Intan akan tulis dekat description balik, okay?
Tu je untuk video kali ni. Good luck untuk korang dan korang doakan supaya Intan terus bersemangat untuk buat konten. Terima kasih buat yang dah support. Jangan lupa, yang belum support, jangan lupa subscribe, comment, like and share. Okay, tu saja untuk video kali ni. Bye.